Halo guys, welcome back to Sabara Channel Gaming. Kita lanjutin lagi City Skylines industri kita, yaitu kota Kalimantan. Ini kita udah di episode keempat. Semoga kita akan bisa memperbesar ini sampai ribuan populasi ya. Ya, langsung saja. Kita kemarin udah di sini. Nah, ini ya. Jadi kita apa ini? Dibutuhkan industri ya. Kita membutuhkan industri. Nampaknya industri ini harus segera dibuat. Farming industri atau forest. Forest 20.000 anjay. Tapi ini pasti butuh air nih ya. Bentar dulu. Cek pipa dulu guys. Bentar. Soalnya pipa ini kadang kita lupa. Nah. Geser-geser. Industri, yaitu industri forest. Gini aja. Pembuatan industri nice. Nanti untuk ininya kita bikin di sini juga. Tunggu ya, itu kan dia butuh listrik. Makanya ini harus. Harus mantul ini. Bismillah. Semoga listriknya sampai. Ya. Sampai nggak listriknya? Alhamdulillah listriknya sudah sampai ke perhutanan, dinas perhutanan di sini ya. Industri kayu. Dan berapa bayarnya? Oh, 4.000. Tapi industri kayu di tempat kayu mantap. Saya suka pemandangannya. Setidaknya kita punya industri dulu. Jadi daerah-daerah yang seperti ini nanti kita rubah menjadi industri. Kita bikin distriknya. Ini apaan ya? Ya. Oke. Sini menjadi segini aja ya. Nah, segitu aja. Jadi di forest mana forest? Farming ini forest. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sampingnya kita bikin untuk farming. Ini 4.000 udah 4.000. Ini untuk small tree plantation. Ini apa? Sawmill dan ini storage. Ini nih. Nah, dari sebelah sini bisa. Nah, di sini bisa, guys. Sini aja lah. Nah, mantul. Good. Nanti kita tambahin di sini juga. Kita butuh bak sampah ini. Apakah bak sampah ini perlu kita pindah? Ada berapa ini? 4.000. Ntar dulu ya.
Iya, kita udah punya tempat farming. Membutuhkan berapa ini? 40 orang pekerja. Ini baru yang masuk 32. Ini juga ada pekerjanya. Kecil kayak gini 20, cuy. Gile. Oke, sekarang kita bikin tempat belanja. Tempat belanja ya tetap di tengah ya. Di sini nanti kalau dari sana ke sini bakalan ini nabrak. Jadi kita kasih, wih, ini udah ada hackway ini dari sini ya. Ini nah, entar dulu. Nikung tajam, guys. Oh, keren nih. Itu khusus buat komersil. Nah, seperti itu, mantul. Sini enggak ada yang berjualan. Jadi biar dia dikhususkan di situ. Mantap, mantap. Oke. Dan smell kita agak sedikit minus ya. Populasi kita 3169 menuju ke 4000. Baik. Ke 4000. Tunggu dulu, apa yang akan kita lakukan? Komersilnya udah ada di sana. Untuk uangnya kita tabung sebentar ya. Ini tadi di sini small tree udah kita pasang. Ini wish 15.000. Gila. Apa sih itu tadi? Coba. Weh, ada hutan dong ya. Forest main building. Ini udah kita pasang. Ini belum. 20.000. Udah ini. Ini nih yang belum nih. Coba kita lihat. Nanti aja lah ya. Yang jelas itu udah tempat forest dan kita lanjutkan ke sini. Oh iya, bak sampah kita kurang, guys. Membutuhkan bak sampah. Taruh di sini nggak muat lagi ya. Sini bisa, cuma pabrik harus digusur ya. Udahlah, nggak apa-apa. Industri lagi ya, yang dibutuhkan itu adalah industri. Air. Kenapa? Oh my god. Ternyata di situ kosong. Apa-apa nih ya, Bapak Gubernur nih tidak memperhatikan air di situ. Untung kita langsung sigap dan menuju ke lokasi. Ini ntar dulu, listrik kita ada 84. Masih panjang. Kita akan balik lagi ke sini. Ini yang kemarin ya. Jalur yang belum sempurna. Karena kita jangan tergesa-gesa. Biar kita enggak amburadul dan hancur. Oke. Hack demand for industry or office. Office kita udah kebuka belum? Kita membutuhkan bukan itu. Ini kalau ini berapa? 15.000 juga ya. Bagus, tapi lokasi belum ditentukan. Swamil 15.000 tapi di sini ya. Kacau, kacau, kacau. Duitnya kurang, guys.
Jadi kalau 15.000 itu agak kurang, dan kita akan coba tambah lagi penjualan di sini dan pabriknya. Semoga sanggup. Semoga nggak ada yang ngeluh. Oke, nampaknya tidak ada yang ngeluh. Ini udah full semua ya, diisi. Nah, mantap. Iya, oh, banyak orang berbondong-bondong ke sini. Good job, good job, good job. Ribut sekali ya, jadi wajar situ tempatnya bising banget. Dan ini kenapa lagi? Jadi question work. Oke, udah itu ya, udah diisi. Oke, dan sekarang apa yang harus kita persiapkan? Oh, banyak sekali pencuri ya, karena pekerjaan tidak ada. Betul, 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 betul. Karena pekerjaan tidak ada, maka pencuri meningkat. Dari itu kita akan menggunakan ini ke mana ya, tempat-tempat seperti ini. Oh, ini nih, ini di sini nih, belum. Nah, sorry ya guys ya, saya lupa mengisi di situ. Nah, seperti itulah lokasi kosong kita, kita manfaatkan. Oke, biar pencuri ini berkurang. Kasihan pak polisinya nih, di sana ada dua. Emang berapa sih yang keluar hari ini kantor polis? Bukan nih, loh, kantor polisi mana? Di sebelah sini kayaknya kantor polisi. Ini nih, di mana? Oh, ini nggak lihat saya. Oh, banyak, banyak sekali laporan kayaknya. Woi, ada in use 7, berarti udah full mereka keluar semua. Gak mungkin. Soalnya dalam satu mobil polisi itu bisa menangkap 3 orang. Oke, udah mulai menurun. Kejahatannya juga mulai menurun. Dan sekarang ada 12.000. Mau bikin apa nih Bapak Gubernur nih ya? Di sini daerahnya hijau, mau bikin industri saja saya nih. Apakah bisa? Oh, ini udah ya. Industri area dan pakai jalur industri. Jalur industri? Ya, sip. Tapi kalau jalur industri di daerah ini nampaknya nggak terlalu besar ya. Soalnya kalau terlalu besar kita juga terlalu sedikit aja. Sini. Salah. Langsung gitu ya. Oke, nice. Jadi ini jalur industrinya sangat jelek ya, tapi nggak apa-apa. Penting bisa dipakai. Kita siapkan dulu untuk farming. Jadi farming butuhkan duit 15.000. Sedikit lagi 15.000, guys. Daerah-daerah farming ya. Berkebun nih, berkebun. Agak di ujung-ujung dikit biar. Nah, seperti itu. Karena kita membutuhkan lahan subur. Wow.
Nice. I like it. Dan ini 4000. 4000 ini small crop. Oh my god. Aku lupa. Oh udah ya. Ada ini aku lupa. Dan di sini juga. Oh oh. Nampaknya kita harus. Kenapa ini? Duit kita kurang, bukan? Loh, 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 loh. Kita dapat menyeberangi, guys. Aku harus bagaimana ini? Bagaimana ini ya? Tunggu dulu. Kita berpikir sejenak. Jadi kita harus dari sini. Jadi oh di situ ada. Nampaknya ada celah di sini. Oh. Jalannya nggak bisa ditembus anjir. Aduh, ntar dulu ya. Kita akan cari cara untuk bisa. Oh ya, udah gampang. Jadi kita buat temennya ini. Nah, seperti ini. Ini coba kita lihat dulu aliran listriknya. Nah bagus, sudah bisa menyatu. Thank you guys. Ini untuk jangan greenhouse lah. Pier, iya. Bagus. Perkebunan ya. Jadi di sini kita sudah membuka tempat pekerjaan industri 50 orang. Jadi masih 15 yang baru masuk dan ini 20 dan tidak ada yang mendaftar, anjay lah ya. Kalau oh ada. Udah mulai masuk nih surat lamaran 6 orang. Iya, sip. Jadi kalau di situ sudah mulai dan di sini kita akan kasih ruang. Kita kasih distriknya. Distrik sini sampai sini. Ini khusus untuk untuk farming. Nah, seperti itu guys. Jadi nanti mereka menyuplai bahan-bahan yang ada di sini. Farming. Wih, bisa dong ya. Small daging juga. Untuk daging-daging. Aduh, nabrak dong. Nah. Oke, sini. Untuk Hekwe Kou. Ya boleh lah. Eh, itu dulu. Ya, untuk sapi-sapi. Listrik sudah. Dan ini kenapa? Not raw material. Santai ya. Nanti dia terisi sendiri. Dan kita butuh 25 pekerja. Udah masuk 7 pelamar. Ini kenapa ini? Oh, education work. Oke, sebentar ya. Kita cek di sini 100, ini 74. Why? Apa satu ini nggak cukup ya? Gak mungkin lah ya.
atau kita bikin yang baru lagi, yaitu High School. High School udah ada? High School belum ada, guys. Gila. Belum ada High School. Tapi nampaknya ini High School ini. Yang ini. Oh, Elementary ya. Jadi apa yang kita butuhkan di sini? Oh, ini belum. Santuy ya. Wih, gila, rusuh betul di situ. Ini untuk farming. Oh, ini farming atau apa ini? Ada pohon-pohonnya. Dan di sini, lah, bedanya farm sama ini. Oh, ini pas aja, pas di sini dan di sini. Oh iya, betul. Udah pas. Kita kasih di sini ya. Biar sama, dan ini juga kita tambahkan. Kita perluas sedikit. Nah, seperti itu, guys. Jadi kita udah di episode ini kita udah punya dua apa nih ya? Tadi dua industri, yaitu industri forest dan industri farming. Sini nih. Nih farming aku. Wow. Dan di sini sudah wow, terisi. Sapi-sapinya sudah masuk, guys. Keren. Tapi kenapa di sini sengaja dibikin kosong? Karena di sini ya, ini ada 4 kandang, jadi eggland cow, pig, dan sheep. Jadi nanti ada 4 di sini, dan ini juga tadi ada 3. Tuh, ada 4 greenhouse yang terakhir. Oke lah. Nah, seperti itu. Jadi di sana juga sangat banyak sekali. Wih, keren ya. Industri, guys, industri. Tapi baru kali ini loh aku bikin yang serapi mungkin. Serapi, gini aja dibilang rapi, anjay. Industri, guys. Lihat industri kita. Ini siapa Anda? Anda siapa? Forestin man. Oh, dia. Wes, udah banyak yang ngelamar di industri aku. Oke, 33, bagus. Barnya itu kayak di Kalimantan itu kan ada banyak kebun sawit. Nah, kayak gini juga. Jadi banyak yang ngelamar. Oke, di sini lagi. Ini udah full ya sebenarnya. Belum. Tapi kenapa orang-orang mencari pekerjaan ya? Di situ pertanyaan saya. Ini 24. Jadi kita mainnya itu sabar aja. Jadi sambil menunggu uangnya, jadi kita akan lihat-lihat dulu kondisi kota kita yang kecil ini. Yang mau menuju ke 4. Oh, banyak betul ya. Menuju ke 4.000 populasi. Jadi apa ya? Jadi kelihatan wah gitu. Ini daerahnya nanti banyak sih nih, enggak padat. Wis, lampu merah. Orang gila. Enggak ada orang ya, cuy. Gila. Wih. Oh, gini nih, lihat ya. Small tree plantation. Jadi ini pengangkut kayu kayaknya. Oh, keren. Nah, lampu merah terus, padahal nggak ada siapa-siapa. Kita lihat dia mau kemana. Oh, nampaknya ke kayu nih. Nah, oh gitu ya. Jadi ngambil kayu dipanen. Rupanya kayu ini banyak macamnya, guys. Jadi nggak cuma satu. Kayunya ada banyak. Conifer seperti itu.
Oh, gini ya, conifer ya. Kayak yang ada-ada ini. Wih, udah berangkat aja nih si abang nih. Hois, kayunya udah diangkut dong ya. Oh, dia mulai delivery guys. Jadi kita udah punya pemasukan dan punya industri sendiri. Jadi nggak terlalu banyak untuk ngambil dari luar. Kenapa guys? Tidak adanya pekerja kan? Oke, kita mau bikin sesuatu lagi. 24. Taruhnya di sini cukup nggak? Wes, gede ternyata. Nggak bisa. Kayaknya di sini harus. Nah. Nah, di situ 24.000. Jalur kita masih buntu, tapi nanti kalau udah selesai, itu udah bisa tambah keren lah. Gimana ini sekolahannya di mana-mana ya? Sekolahnya aja agak jauh nih jaraknya. Wih, sapi-sapi kita udah diangkut. Wih, small animal. Exporting animal product. Yay. Produk kita udah diekspor, guys. Ini nih, yeah. Produk kita udah diekspor. I love it, I love it. Jadi sebenarnya dia ngekspor itu kemana? Keluar atau ke dalam? Kayaknya ini keluar nih. Yang jelas kalian harus bayar dulu ya. Keluar, enak aja kalian gak bayar. Kalian udah ngambil sapi kami dan tidak bayar. Oh, tidak semudah itu, bergusau. Apa itu di depan? Motor. Ini dia General Store. Oh, Drifting 2. Ada Drifting 2 nya ya. Mantul, mantul. Kalau ini ya pasti keluar lah. Gak bisa kita ikutin di situ. Mereka keluar jalur. Jadi gak bisa di ini kan. Udah 25. Wih. Weh, dia kerja guys. Dia kerja di Fear. Buah Fear. Oke, kita akan bikin Hex School. Hex School tadi di sini. Semoga bisa. Oh, bisa. Bisa, gile. Hex School-nya di atas perbukitan guys. Waduh. Ternyata ya, Hex School yang sangat diidam-idamkan itu. Oh my god, water. Kita membutuhkan water di sini. Sorry, karena waternya nggak nyampe ke situ, membuat sekolahan pada nggak bisa minum, nggak bisa mandi, cuci muka dan segalanya ya. Terutama WC-nya. Kalau WC-nya nggak ada air, aduh, parah itu dah, meledak. Iya. Udah punya dua industri, satu hack school yang kita dirikan di episode kali ini. Tapi aku masih tertarik sapi. Dan sekarang itu apa itu? Small dan kita bikinin dulu ya. Untuk apa ini? Iyalah, pores aja dulu. Nah, sip. Jadi ganti, nggak boleh sama. Masa koniper semua? Nah, seperti itu guys. Jadi ini koniper dan ini beech. Bece. Oke, jadi satu lagi kita udah bisa beli yang lain lah. Penting masukan
Wih, pemasukan kota kita udah mulai stabil nih ya, 3.000, 3.000, 3.000. Udah mulai cepat. Wah, saya suka nih kalau mereka ngikutin jalur. Ini pakai akselerasi time yang satu ya. Karena aku lebih suka seperti ini. Ih, keren, 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 keren. Kita nggak ngekspor, itu udah paling keren. Udah ngekspor dari luar, kita udah punya sendiri, industri sendiri, ya, konsumsi sendiri. Mantap, mantap. Dari produk-produk kayu ini kita bisa membuat macam-macam barang, guys. Greenway Street, keren. Oke, dan saking kerennya kita, kenapa ini ya listriknya, oh my god, 92 lagi. Semua listrik lagi, nah kuburan juga mati lampu. Nampaknya kita harus 12.000, kita harus bersabar dengan 12.000. Smoking area. Iya, soalnya kalau di sini daerahnya smoke, wah bahaya dah itu. Kita cek lagi areanya untuk bertanaman, udah sip di sini. Oh my god, kenapa lagi air? Air kenapa? Oh ya, udah kita tinggikan dulu airnya. Naikin ke 100. Naikin 100, sip. Apakah masih? Ntar dulu. Oh iya, konsumsinya berlebih. Oh iya, lagi butuh di open lagi nih. Iya, sip. 120. Nah ya, sip. Udah bisa dinaikin 97, masih belum 100. 150. Iya, apa listrik untuk air ini mati? Jadi airnya nggak tersalurkan. Pipanya jalan, cuy. Astaga, kita paus anjay lah ya. Sorry, aku nggak ngecek di situ tadi, gila lah. Ternyata ke paus ya. Iya, terlalu tinggi banget. 120 udah cukup. Ketinggian kan bikin kita bayarnya per minggunya mahal, cuy. Nah gitu tuh. Udah sip. Untuk listrik tolong lah ya, dikondisikan masing-masing aja. Bergantian lah kalian ngidupin listriknya, gantian dulu sementara. Nunggu 12.000. Oh, ini nih mantulnya. Aku suka kayak gini nih. Gak perlu listrik. Gak perlu listrik. Gak perlu biaya tambahan. Dia cukup menggunakan angin. Oke, okay. Iya, nah, apa yang bisa terjadi? Wow, greenhouse dong ya. Wih, para sapi. 12.000, sorry, nanti dulu. Ini buah-buahan langsung kita impor. Milik kita sendiri, guys. Kita nggak ngambil dari luar ya. Oh, jadi pendatang-pendatang dari luar itu banyak ke tempat kita. Bayar, bayar, bayar. Awas nggak bayar. Terus bayar dulu, bayar dulu. Nice. Itu satu. Oh, ini satu nih. Nah. Oh, ini nih, mantul. Nggak peduli kamu. Kamu secepat apapun 6 bulan, tetap bayar di situ.
Udah. Kita minta yang 20 MW masih ada enggak ya? Please lah 20. Please masih ada dong. Ya, masih ada ya, ya. Ada 20. Nah, ya, ya. Tadi masih ada loh 20. Waduh. 20 please. Ini nih, kalau main santuy itu kayak gitu tuh. 20 MW geser dikit, please. Ya, kita geser pelan-pelan, pelan-pelan. Au, 20, guys. Nampaknya. Coba kita cek. Oh iya, 25. Sip. Mantul. I love it. Kita kurangin dulu untuk angin karena takutnya nanti terlalu besar, malah bukannya murah. 1000 guys. Nah, coba kita cek. Ya, 88. Sip. Oke, terkendali semuanya. Raw material. Oke. Masih membutuhkan industri. Buah-buahan kan kita taruh di sini. Tapi jangan fir lagi. Kita ganti ke apple. Wow. Yuhu. Kita udah punya apple guys. 20 pekerja. Wih, full. I love you. 47 masih ada 3 slot lagi untuk kalian cari lowongan kerja di pabrik kami. Oke. Di industri ya. Kalian harus bayar. Keenakan kalian gak bayar ya. Dan apalagi nih? Sini harusnya bayar nih. Tapi uangnya belum cukup. Ini kemarin 12.000. Ini kita hapus aja nih 2 nih. Semakin banyak pemasukan guys. Masuk bayar, keluar bayar. Di sini juga untuk Ores kita baru ada 2. Harusnya ada 3 Ores di sini. Mantul ya. Kalau ada industri-industri seperti ini. Keren. Industri khusus. Sip. Saya sangat suka ini. Dan nanti perairan ini ya kita bikin tempat wisata aja. Kalau nggak salah masih ada di sini wisata air, bukan itu? Ini nih. Ah, belum kebuka lagi ya. Ada taman guys. Jadi sebenarnya kurang pekerjaan ya. Kurang hiburan kayaknya penduduk saya ini. Tapi nanti aja. Semua lokasi sudah sengaja dibikin kosong seperti ini biar nanti tinggal ditaruh. Oke, 12.000 menanti kalian. Itu ke sana, sini. Wih, ada pesawat. Itu enggak bisa diklik. Bisa. Fly to San Rico, passenger 100. Mantul lah. Sip lah pesawat ya. Mantul. Sekarang udah. Permisi sebentar. Ada pekerjaan.
pekerjaan di sini ya. Nah, seperti itu. Pakai yang lurus aja, Bambang. Seperti itulah kira-kira ya. Ya, bayaran langsung meningkat tajam. Saya sangat senang melihat seperti ini. Bayar, bayar, ayo bayar. Nice. Build more in. Oke, siap, 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 siap. Daerah di situ. Tunggu. Aku mau bikin itu, tapi di sini. Apa di sini ya? Di sini aja kali ya. Coba kita tes. Kok bisa anjir? Bisa ternyata. Waduh ya, sorry. Ternyata kami ini terlalu medesu. Terlalu kuper. Nah, enak tuh nih ya kayak gini. Udah dekat, kita bikin aja sini langsung pores. Ah, sip banget ini pores. Nah, jadi kalian bisa langsung bekerja di sini, guys. Gak perlu cari-cari lahan lagi. Nah, iya. Sip. Ini juga. Oke. Industri yang sangat-sangat-sangat sangat hebat lah pokoknya. Daerahnya jadi ada dua ya. Sangat bersih sekali dari polusi kalian ini. Tapi bagaimana kalau pepohonan pores ini kita tambah lagi di sini, apa bisa? Bisa dong ya. Nah, seperti itu. Ini untuk Elder, nice. Untuk listrik kalian gimana? Kurang panjang nih ya. Nah, kita tambahin lagi listriknya. Maju dikit, Pak. Nah, seperti itu. Nyambung ya, pasti ya. Ya, alhamdulillah. Ternyata, guys. Kita bikin apa lagi ini? Udah ini belum ini. 15.000. Oh, ini agak kecil aja ya. Masih muat di sini. Keren-keren. Seperti ini nih yang sangat-sangat saya suka. Nah, seperti itu. Seperti ini, seperti itu. Seperti itu. Facility full. Oh iya iya. Sorry. Ini sampah kepulan. Sampah kita juga harus diperbarui cuy. Kita nggak bisa terus pakai ini. Kita harus menggunakan sampah yang harus bikin apa ya? Membikin listrik kayak ini nih. Waduh, 6.000 ya. Ini maling gak ketangkep-ketangkep dari tadi. Tolong polisi, amankan polisi. Dimana bapak polisi kita nih? Dimana saja dia berada? Waduh, gila. Udah merah ini. Ya, ngeluh pasti udah. Dan kita akan kemana lagi ya? Sebentar. Iya, kita tambahkan jalur apa lagi nih ya? Ore.
Tapi kalau untuk Ore ya nggak bisa terlalu panjang nih, karena daerahnya cukup di sini aja nih, daerah-daerah sini. Seperti itu aja. Dan mana nih jalur ini nih, dia nih. Nah, keren-keren. Udah itu kita kasih area, udah ya areanya. Udah. Dan sekarang kita kasih ore 25.000, buset mahal betul. Udahlah, biarkanlah di situ. Ini sekarang PR-nya jadi tempat komersil. Komersil kita kemana lagi ya? Di situ nampaknya udah full. Kita butuh jalur, guys. Nah, saya udah dapat semua di pinggir pantai ini. Sudah sangat-sangat indah sekali. Wow, mantul. Oh, duit. Ini semua ternyata masalah duit. Daerah-daerah komersilnya daerah sini aja ya, biar kita enak. Coba kita lihat. Oh, mantul guys, salah tempat ternyata ini. Lebih ke apa ya, industri ore di sini. Biji. Salah jalur ini. Di sini bisa ya. Biar jalur kita pasang jalur pabrik. Tapi sebenarnya jalur industri enggak semuanya bisa dipakai. Kalian nanti di sini juga bakal ini. Bakal habis. Jalur industri di sekitar sini. Iya, mantap. Dan ingat teman-teman, ini jalur industri. Buset, industrinya sangat-sangat mengerikan, guys. Gile. Industrinya sangat mengerikan. Jalurnya kayak gitulah. Kita kasih 20 aja ya. 20. Ya, sip. Ini juga 20. Nah, yuk. Dan di sini kita kasih jalur umum. Atau apa ya, jalur yang
dari situ ke sini. Ah, duit. Oh iya. Ternyata semua karena duit. Duit, duit, duit. Duit lagi kekurangan kita ya. Pencuri. Kita belum selesai ini, Bapak, bikin tempat kalian. Jadi mohon bersabar lah ya. Ini sedikit lagi kita 4.000 loh. Pak polisi. Oh, come on lah. Nah, kita jaring lagi Bapak polisi. Mana nih? Kita tambahin untuk 100. Iya, sip. Semuanya udah mulai 100 ya. Ya, gerakannya gesit. Gesit sekali. Wow. Dan pekerja ya, pekerja. Tolong pekerja. Rumahan pekerja dibuatkan. Rumah-rumah para komersil. Oh, ini jalur pabrik ya. Oh, mereka pengen muter-muter saja ternyata di situ. Ini jalur pabrik. Di sini bisa dikasih jalur. Oke, ini kita kasih perumahan di sini ya. Nah, seperti itu. Atau seperti ini. Ini ke terserah lah. Itu dan ini. Nah, seperti itu. Ini lagi. Mantul sekali guys. Di sini sedang ada pantai. Sip. Nah. Sedap, sedap, sedap. Jadi sekarang mereka lebih membutuhkan mana nih? Pekerjaan juga butuh pekerja itu ya. Oke, jadi untuk tempat komersil di mana nanti nih? Saya jadi bingung. Ini dia ya. Iya, residensial udah mulai mulai dan ini bagaimana ceritanya? Kita harus bikin seperti apa. Oke. Iya, apakah kita akan bikin sambungan di sini, guys? Melalui jalur itu kita langsung ke seberang sana atau gimana ini? Karena di sini akan kita bikin ya apalah gitu ya. Nanti di sini malah jadi macet lagi ya kalau kita buka jalur di situ. Ini apa? Oh, sampah. Kalau gini aja nih, tempat sampah bisa nggak ya di daerah-daerah sini?
lumayan luas sih lagi, cuma ini cukup ya untuk sampah. Luas juga ya. Sama di sini juga. Lumayan lah itu. Jadi ini perumahan yang masih hijau, masih kita bikin di situ tempat sampah. Terasa aneh. Jadi sampah ini kita letakkan di mana ini? Enaknya di mana? Bak sampah. Weh, air, air, air. Iya, sorry. Lupa. Nah, gitu dulu ya. Terus atau kita biarkanlah sampah di ujung sini. Itu kita tes. Alah, salah dong ya, karena harus dibikin jalan lurus. Nah, seperti itu. Tak mungkin tak dapat ini, pasti dapat tuh kan, dapat kan di ujung sini. Nah, 4000. Yang jelas air dulu, Pak. Kenapa ini? Nah, itu. Gak perlu listrik. Oh, gak perlu. Air gak perlu juga berarti. Karena bak sampah sangat memprihatinkan. Crossroad and traffic. Cross. Gimana Bang? Oh itu. Oh iya. Tunggu. Kita matikan dulu lampu merah. Iya, terlalu banyak sini lampu merah ternyata. Lampu merah cukup di situ ya. Di tempat-tempat yang penting saja. Wih, buset, lampu merahnya banyak betul, guys. Iya, dan di sini juga kita matikan. Itu udah, ini soalnya baru belok udah lampu merah. Kalau lampu merah semua susah. Iya, sip. Nah, seperti itu. Wow, kita udah punya industri. Industrinya udah mulai berjalan dengan lancar ya. Dan di sini juga, ntar dulu. Kita pohon bisa nambah, cuy. Farming, untuk farming small crop apa small fruits. Nah, tadi udah apple, udah pear, udah orange belum. Terus di sebelahnya baru kita kasih greenhouse. Nah, seperti itu guys. Jadi aku udah punya semuanya. Dari greenhouse, orange, terus apple dan juga pear. Dan di sini lagi ini bahan-bahan untuk apa ya itu? Bukan. Ini untuk apa ini? Grain silo, a simple grain silo used for storing farming industry raw material. Wih, 6000, kecil-kecil 6000, Pak. Gila. Udahlah. Di sini. Nah, tapi nanti dulu.
kita masih membutuhkan yang lain. Bak sampah terutama itu kita taruh di ujung ya dia. Bukan itu, ini nih bak sampah nih. Nah, jadi kita perlu bak sampah dan api pemadam yang urus. Semuanya sudah mulai aman dan tentram. Tapi cuman sampah yang ada kendala masih untuk sekarang. Oke guys, untuk episode kali ini jangan lupa kalian like dan share dan juga tentunya kalian subscribe. Dan silakan kasih masukan untuk kalian yang sudah setia menonton dan yang baru bergabung, selamat datang ya. Sampai di sini dulu untuk episode kali ini, yaitu kita sudah membuat industri forest and farming. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.